Halo. Jadi hari ini kita ada di Catalina Island. Catalina Island itu bagian dari California. Kita lihat ada apa aja di sini. Jalan-jalan. Hari ini cuacanya hangat. Iya, hangat. Tadi sih katanya 11 derajat Celcius cuacanya, pakainya pakai jaket, tapi sampai luar hangat-hangat. Cuma anginnya ya tetap dingin. Oh, ada yang foto. Nih, ya gini nih kalau orang apa? Masa kecil kurang bahagia nih. Awas, pinggir. Mas Bri, Bri. Oh, ini. Ini orang Lombok yang masa kecilnya kurang bahagia. Cuy, asik cuy. Coba sebelah. Orang itu mau pantat. Ntar gua enggak bisa lepas itu. Coba lah. Lu mah enggak bakal muat pantat lu mah. Enggak tahu pantat gua mah. Guys. Buddhist. Man in black? Hah? Man in black. Oh my god. Kita lanjut jalannya, kita ke arah sana, ke arah keramaiannya. Ke arah keramaian aja. Indonesia pak? Iya. Saya dari Lombok. Oh Lombok. Oke, okay. Saya pernah kesana. Tahun berapa ya pak? 2004. Asal mana? Oh, saya tinggal di Los Angeles. Oh iya. Ini udah lama di LA. Iya, jadi saya juga ada warga negara. Sudah. Iya, warga negara. Saya dari Moyoshika. Hey. Thank you. Now you stop. Masjid. Jadi sekarang kita keliling-keliling. Iya. Ceritanya mau nanya-nanya dikit nih, kalau tinggal di Amerika itu kayak gimana pak? Kayak gimana ya, gimana maksudnya? Ya katanya biayanya, biaya hidupnya mahal gitu. Ya ongkosnya. Sorry. Mahal ya, mahal ya. LA itu kalau mau tinggal di dekat air paling mahal. Kalau ke daratan agak murah. Kalau ke apa jauh ke daratan lebih murah lagi. Misalnya rumah kayak misalnya 3 bedroom 2 bath gitu. Di dekat air di atas juta. Sejuta setengah apa ini, Pak? 3 kamar 2 kan standarnya ya, 3 tempat tidur 2 kamar mandi standarnya ya. Oh, itu kan bisa ke kanan. Itu di atas juta. Kalau masuk ke dalam di bawah dolar. Di bawah di dalam di bawah sejuta. Kalau ke timur benar 500. Ke benar-benar timur ya harus di bawah 500. Kalau untuk biaya kesehatan kayak gitu gimana, Pak? Cakep ya, kayak hotel terampung aja. Kalau kita kerja pas libur kita kerja di perusahaan biasanya ada ini ya. Benefitnya salah satunya asuransi ya. Saya senang seperti ini. Jadi saya pengen. Ya itu penting ya. Misalnya kita kerja di Starbucks. Starbucks siap di offer apa asuransi. Jadi kita bayar setiap bulan
100 perak ya. Sebulannya bayar 100 perak. Kalau biaya pendidikan gimana, Pak? Kalau sekolah umum gratis. Sampai SMA. Sampai SMA. Gratis. Yeah. Semua acara bagiannya. Iya. Yeah. Iya yeah, kan, Han? Public Han? Sekolahan gratis kan ya sampai SMA? Yes. Yeah. Di mana-mana kan? Yang negeri ya, dari TK, dari 4 tahun preschool. Dari sebelum kindergarten itu gratis. Terus kalau sebelum kindergarten 3 tahun itu ada kelas namanya Mami and Me. Itu setahun cuma $50. Dikasih supplies-nya, ada gurunya yang story time kayak gitu-gitu. Jadi anak-anak tuh belajar nulis supaya pinter, supaya TK-nya tuh siap gitu. Iya, benar. Sosialisasi. Tapi sampai SMA gratis. Gratis, buku semua gratis. Nah sekarang diperpanjang gara-gara Obama, junior college 2 tahun pertama college kalau yang punya namanya junior college itu juga gratis. Beberapa college ya. Masih dipakai programnya Pak Obama? Masih berjalan. Dulu ini stop. Bu, Bapak cerita dulu. Ketemu ibu di SMA. Iya. Billy, dulu gimana ceritanya? Cerita LDR. LDR dulu kan enggak ada telepon ya? Iya. Oh, okay. Dulu ada telepon. Pakai kartu. Pakai mahal. 1 jam bisa 100 perak. Oh, iya, kasihan. Dia LDR. Kerja waktu di college. Sama, sekarang juga segitu. Oh, tapi 1 jam. Ada di kapal 1 jam dari $10. Iya. Oh. $10 1 jam. Oh, 1 jam $10 not bad. Iya, ini lebih seru. Waktu ini $100. Ini 100 karena ceritanya dulu nih ya. Nah. Berarti lebih seru. Enggak pakai surat-surat gitu. Ada kadang-kadang. Ya, soalnya dulu kan enggak ada internet kayak sekarang. Ada lagunya Pak Bos. Jadi baru ketemu ini Dina ya. Cari makanan dulu. Ayam dan vegetable di harga ini. Iya ya, ayo. Belum makan? Pak duduk dulu Pak. Jadi sekarang perjalanan mau balik ke kapal. Ya. Setelah ditraktir. Traktir sama Ibu diajak keliling sama Pak Iwan ya. Sama Ibu Iwan. Pak Iwan dia Pak Iwan. Ibu Enis sama Pak Iwan dari Jakarta. 30 tahun tinggal di Long Beach, California, Los Angeles. Ini pembawa berita dari Sukabumi, Basri. Di sebelah kiri saya dari Lombok sebagai saya kameramen. Dari keluarga baik-baik saya, Pak. Ya, kalau saya dari keluarga baik-baik, ya baik dari buruknya. Mana ini? Dari tadi kayaknya ini. Oh, dari dulu nih. Ya, jadi sekarang kita mau balik ke kapal karena alhamdulillah ya, waktunya sudah mepet mau balik kapal. Kita juga butuh istirahat karena kapal di mana? Kok enggak ada? Oh, di sana, Pak.